Albert dengan Ferdi. Oke, kita kembali ke match ketiga RRQ EVOS. Setelah match pertama dimenangkan oleh RRQ, match kedua EVOS, apakah ini akan menjadi 2-1 bagi RRQ atau EVOS? Kita lihat saja, ini pertandingan Assassin melawan Assassin ya, karena tadi match kedua Assassin melawan Fighter 3 coy, gimana bisa menang. Kita coba ya. Pancelot akan dipakai oleh Versik, sedangkan Albert pakai Fanny. Band fighter-fighter ini, Zong masih ada, Esmeralda juga masih. Ini pertandingan fighter nih nanti. Apakah Lilia akan diambil lagi? Selena keluar loh ini. Berarti Clay udah pasti pakai Selena atau bisa Finn sih ya yang pakai nanti. Lilianya juga bisa dimainkan sebagai offlaner. Benar benar. Lilianya masih cukup fleksibel banget ya. Support Selena ini pasti. Detik lagi kita melihat. Berarti kalau support Selena butuh lagi nih, butuh maki lagi. Semakin menipis ya Omawa. Benar. Dan juga Pak Pulung. Hero-nya Lemon 2 kali. Oh, gila. Iya. Aku penasaran. Memang kita tahu si Alien ini punya hero pool yang luar biasa, tapi kali ini dia benar-benar bisa. Kita lihat ini. Ini malah di shooting penontonnya loh, ah ya ampun, ya ampun. Juga di band sekarang, hero-hero tebel buat side lanernya. Ah, pemainnya lah. Nah, masih ada Esmeralda. Maxman. Kameramen ini jangan. Brody lah sejauh ini. Kameramen selalu selamat. Iya. Untuk sejauh ini ya, bagi EVOS Legend ya, untuk EVOS Legend loh, kalau memang mereka mau menggunakan Maxman di side. Karena dari game ini, fighter dan apa? Fighter gitu. Iki aku tarik record kok. Atau mungkin Popol Kupa juga sekalian kalau mau. Let's scream. Ini kita kotak gitu. Tapi Brody. Brody. Nah ini Popol ini Brody. Tapi Popol makanan Lancelot coy. Iya benar sih. Tapi kita lihat aja. Popol itu makanan Lancelot. Beatrix lepas. Beatrixnya lepas untuk Lemon. Wah pakai Beatrix lagi, Lemon. Lemon kah? Ya Lemon yang pakai Beatrix. Atau akan balik lagi ke Clay? An lah. Kita lihat ini hero nya kurang hero Lemon sama Clay. Lemon putra petir. Eudora. Eudora. Akan ada perubahan posisi dong. Ini sih makanan banget ya tapi. Oh Mia coy, Mia Natalia. Mia Lemon. Inspire ini. Mantap. Wah ini berarti maginya main cepet ini berarti. Dan juga cowok. Oke. Fanny pun kalinya juga udah mengerikan. Main cepet ini. Ini harus bisa ditahan sih. Post Legends mereka punya chance-nya. Nanti ngedrag game-nya. Ini kurang fighter-nya. Si fighter semi tank. Mereka gak mau ada hero yang bisa ngedrag sampai dengan late game. Pala, oh, Yuzhong udah di ban coy. Paku itu bisa ini. Paku itu. Oh, Kuproy. Kok milih Kuproy ya? Biasanya mati udah loh. Anjir kameramen ini loh, ini sih ciwi-ciwi terus loh. Naikkan biji kameramen. Mantap, kita masuk ke match ketiga. Langsung aja ke Land of Dawn nanti guys. Oke guys, kita masuk ke match terakhir pada malam hari ini. El Clasico RRQ melawan EVOS. Dari segi hero sih udah pasti ya ini RRQ ini. Nah kan kuat paling. Tapi nanti di late game tuh covernya bisa langsung kill semua itu. Hero-nya tipis. Tipis semua. Udah mulai di ganking. Awas Lemon. Astaga. Ini Finn-nya di sini loh tadi loh. Gak tahu ada Tek sama Luminer datang coy. Harus dibalas. Kill. Aish. Udah level 2 coy.
ada suatu inisiasi yang dilakukan Lele. Tabrak. Hampir terkonek ke arah. Tabrak. Oke, Clay-nya. Hai, malah blunder ya. Ampun, ya ampun. Wah, ya ampun, parah. Ini di geng terus ini permainan bot lane ini. Karena Mia kalau jadi juga mantap tenan. Langsung Albert. Sip, coy. Mantap jiwa. Ngedistract pergerakan Evos Legend, tapi hasilnya dengan kesabaran tersebut dan mawa. Satu yang pasti adalah kita melihat Versik di sini. Mantap. Dia sudah terpikir. Versik udah tertekan dua kali, guys. Ish. Mantap kan bulan. Untuk Versik ya, berusaha pergi. Langsung belum level 4 coy, Versik. Ada Natali, ada R7 dengan menggunakan cahaya. Mantap penotoy. Lagi belum cukup dengan 2 hero, 3 hero sekaligus memberikan distraction terhadap pemain dari Evos Legend. Ada R7-nya. Satu menurunkan usahanya. Satu. Aish. Retri nipis. Mantap. Kabur. Sip. Kabur. Aish. Aduh, ya ampun. Bisa selamat tapi tompak memorikan lemon. Demisnya belum terlalu berasa. Wih. Ini tadi aku melihat ya, Pak Pulung. Wah. Dari Albert. Ayo dibantu lah atas. Wah, ini nanti luminernya ini yang sakit ini, mengganggu ini. Kalau tangannya ya. Cepat banget. Enggak kelihatan kita dari Fani bagaimana untuk ngesat. Jadi kita malah ditinggalin gitu. Waduh. Jadi bantulah. Namun udara Albert yang siap untuk langsung memberikan sebuah damage karena punggungnya, tapi REKT memberikan sebuah perlindungan dari kejauhan. Oke, lelenya. Langsung gesek. Kabur. Ai. Ini nanti harapannya lemon ini. Yang sangat baik bahwa dilakukan oleh kedua orang Clover dan juga dari RKT. Benar, Clover kali ini sangat bebas sekali untuk di gold lane untuk bisa memenangkan hal tersebut. Ai, balik lemon. Lemonnya berada di dalam. Masih kurang damage, coy. Luminernya berhasil untuk memberikan sebuah ancaman yang begitu menyakitkan, bahkan untuk kali ini Finn-nya pun ketahuan. Anjir. Wah, luminer ini enggak gebat ini. Harusnya di area top lane harus hancur. Ah, blunder di awal tadi sih. Alien taruh area 51, hilang sudah dia tadi. Dan ini Evos Legend udah mulai. Wah, ini hard. Awasin coy. Ngeri banget, tapi loh, kali ini udah mulai kelihatan gerak-gerik ya. Tapi sekali anjir apa banget nih. Woi, kabur. R7. Aih. R7 enggak bisa kemana-mana. Albert mencari coba dapetin member dari Evos Legend, tapi ternyata belum ada yang coba. Ayo, Fin. Aih. Selamat RKT. Itu udah kayak napas aing udah diubun-ubun itu pang lihat ke duit. Masih dipang, coy. Itu udah gergetan di area tapi sekarang di area B anti mesh. Kurang dikit banget loh. Tanda seru lagi tapi Clay-nya terkena efek void kristal, luminernya berada di area mid. Belum. Anjir. Berarti didapatkan lagi oleh pemain dari arah Kiyoshi. Nipis banget, coy. Sementara tapi dari network-nya coba lihat. Evos Legend mengungguli Yamawa. Yes, mereka mendapatkan objektif di top tara tadi. Yep. Dan plusnya lagi adalah sebagaimana yang Pulung bilang tadi, kalau Selena lagi under, ini dia tantangannya. Benar, ini adalah challenge untuk Arki Hoshi. Ini tapi nanti late game damage dari RRQ ada 3 coy. Tapi juga luminernya ini nanti yang anu siapa? Ini Lemon harus cepat jadi. Oke, Lemon untuk kali ini terhabek-habek apa ya, terinisiasi habis-habisan. Namun nanti langsung digengking terus soal yang dia miliki ini akan sangat berbahaya sekali, bahkan satu kali ini versinya bisa dia bertahan dengan adanya satu tonros lagi. Cycling Eagle REKT-nya masuk terlalu dalam, bisakah dia keluar dari tersebut dengan ada sebuah bantuan yang dilakukan. Wah, Clover-nya free coy. Hati-hati nih. Masuk jauh terlalu dalam lagi. Oke, awal-awal udah bagus loh. Aduh, Albert Olin coy.
dimakan trapnya supaya tidak ada jejak-jejak yang akan ditinggalkan untuk EVOS Legend. Dan ini membuat dari EVOS Legend sendiri masih coba untuk mengkontrol permainan dengan gold yang dimiliki juga. Kita lihat Alvin. Oh, jeep. Di game pertama, di game Oling, coy. Masih lihat bagaimana dia bisa Albert Oling menuju kemenangan. Oke, okay. RKT ada di area medan satu lagi White Dragon ya, tapi dengan menggunakan Purify, coy. Selamat sudah bisa pergi dan tetap berserepet mati itu harus ngeblok. Oh, Albert. Akhirnya merupakan clover dan kali ini Albertnya mantap. Udah mulai ada damage nih Lemon. Lemon Mona, Lemonar. Ini yang gue bilang barusan. Oke, di awal. Nah, ini udah versi dah. Ya. Gak bisa farming ini harusnya. Bisa-bisa, tapi nanti di saat dia punya attack speed, di saat dia punya life steal, 5-6 orang di depannya selagi dia free itu bakal dihajar. Lele. Loh, kok enggak dikasih lele ya? Satu outer, satu inner dan sisa base turret aja, tapi ini harus dilakukan oleh Lemon. Dia harus coba untuk ikut team fight juga untuk cari objektif-objektif. Wah, anjir ape biang. Wah, ketemu sama Versik tapi. Satu untuk satu. Satu satu antara kedua mid laner ini. Oke, Clover terus memberikan damage-nya tapi wah langsung turtle ini. Ada momen kontes namun terlihat Natalinya ada di atas, sudah kelihatan tadi, hati-hati. Mereka masih mengungguli tapi Albertnya udah hadir kembali. Fokus atas saja. Fokus atas saja dulu Vin. Dan juga udah ada Lumina. Udah ada R7. Dia mundur lagi, Albertnya masih santai tapi dengan ada satu atau dua bottom lane udah mulai dihancurkan. Anjir Lemon. Pergerakannya juga akan langsung didapatkan dan satu orang udah langsung. Tas, mantap. Ih, mantap sih. Kabur, 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 kabur. Wah, anjir. Balik, coy. Masih ada ulti tuh. Mantap jiwa. Play, bagus banget. Lelenya. Nice, nice, nice. Tapi korbannya Lemon. Wah, api biati kena tuh sih. Aduh, turtle ini langsung lor. 5 orang terlalu over, coy. Tadi over kamu. Kesempatan besar bagi EVOS Legend. Enggak, ini dilepas. Ini dia kontesnya. Lepas Mon, Lemon. Sangat susah sekali seperti apa yang kita jalani. Apakah berani? Enggak. Pas. Bah merah udah mulai dikasih Lemon ya. Ada sebuah momen lagi di mana mereka berhasil untuk mendapatkan low dari Legend. Yes. Yes. Karena ada purple buff juga, Arki Hoshi mereka tidak ingin memaksakan untuk masuk ke sana karena pastinya akan sangat berbahaya dan player scored oleh Livin by Mandiri Clover. Over, coy. Kayak banget. Ini luminernya harus di take down dulu ini kalau mau war. Menjadi opening map. Mencari siapapun yang ada di area tersebut. Tas. EVOS Legend mendominasi permainan kita. Damage-nya single target semua masalahnya ini di RRQ. Cuman Mia ini. Lah, sip. Mati dulu itu, sip. Tapi Lemon mati, coy, coy. Masih ada Clover ini. Coba untuk memberikan damage-nya, menambahkan stack-nya tapi tidak sempat. Tidak ada damage tambahan lagi yang masuk ke arah tubuh dari anak-anak RRQ Hoshi. Lord-nya berarti. Gak ada yang bisa clear ini. Belum ada backup. Kecuali Mia, Lemon. Bahkan R7-nya udah mulai mendekat. REKD. Akankah dia pergi dari area tersebut? Bahkan ada anti-match pula. Abisan Allow. Ada Lele yang digocek. Abis-abisan Lele-nya. Natalia cari-cari hero. Finn-nya cari-cari hero. Wah, ini Luminar harus di-take down dulu ini. Di menit 11 ini Clay baru jadi sama Clover. Kalau enggak ini nanti pecah, coy. Oke,
Oke. R7 tadi om. Responnya sangat cepat. Kaki kanannya masuk ke rumputan. Hawanya udah gak enak. Balik badan bang. Muter balik. Wah tiga sini. Muter balik. Dan sekarang purple buff yang dimiliki oleh Fanny. Udah mulai langsung diinvasi aja oleh pemain dari Post Legend. Bahkan Phantom Execution, Retribution. Semua dikeluarkan. Guna untuk bagaimana pola rotasi yang akan dikeluarkan oleh Fanny. Ini mengingatkan aku pada game Alter Ego kemarin. Deklarasi dengan Natalia. Yuk, bisa, yuk, siap. Santai. Tenang. Dari Finnya bisa tiba-tiba nyolong, Pak Bulung. Okay. Karena itu akan jadi kerugian besar bagi EVOS Legend yang sudah tenang. Di menit ke-12 ini. Yap. Sekarang Orange Buff udah berhasil langsung diambil juga oleh Albert. Tapi setidaknya ya bahan bakar utamanya Purple Buff ya, Om. Benar, dan dengan tanpa Purple Buff tadi. Wah, ini pemain EVOS sudah mulai tabrak mid. Dari sisi item, Finn juga membangun item damage. Jadi masalahnya itu tadi udah kelihatan Natalie di atas. Natalie butuh spacing kosong kalau yeah mau melakukan defense. Oke. Ada dua dari arah Kyoshi yang masih berada di web, di lane yang cukup-cukup jauh loh. Sementara nah, Natalie sama Fanny mainnya split-split gini. Bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Yif kali ini cukup berani. Iya, Yif di area atas sana mencoba untuk menyerang. Sudah mulai muncul. Hati-hati. Tornya udah terlihat. Awas Albert. Hati-hati Albert. Bermain dengan team fight yang sangat-sangat bagus dan juga buff dulu. Buff. Aku lihat EVOS Legend bakal mencoba untuk mencari team fight yang besar-besaran di area lore ini. Yap. Ini sabar banget loh Arkiwasi. Di atas Finn-nya split push ya kan. Oh Lemon inisiasi gak dibantu dong. Ayolah. Hai. Nih gak ada yang backup loh. Oh tapi atas dapet. Masih bisa ditahan oleh Matilda yang udah balik. Ada RKT. Bisakah mereka langsung mengantisipasi apa yang dilakukan oleh EVOS Legend? Panik Albert, panik. Alamak. Satu strike boss. EVOS. Panik loh. Ya ampun. Bisa membedakan pertarungan dan pada raja. Anjir elek banget kalah. Sumpah lah, panik lo Albert lo. Benar-benar pertarungan luar biasa. Luar biasa. Untuk Ivo. Wah, tadi Lemon udah inisiasi enggak di backup. Wah, okelah. Nice game. Nice game EVOS. Nice try RRQ. Oke, kita lanjut lagi nanti. EVOS Legend. Langsung